Ini di kediaman ibu, kami lagi mau menunggu berbuka puasa bersama ibu Hajah Zanti SHMM selaku direktur PT IMSA Rizki Jaya. Khusus dikasih sama Ibu Riza, jadi lahirlah Dede Riza, ya. Oh. Ya. Ya. Baik banget ya, Riza. Hai teman-teman, hari ini kita buka puasa bersama di rumah. Kebetulan saya baru tiba di Jakarta, jadi teman-teman semua pada kangen nih. Ceritanya karena beberapa hari lagi saya kembali ke Aceh untuk lebaran di sana ya sama keluarga. Teman-teman pengen gabung dengan kita untuk buka puasa bersama. Cuma itu aja, perkenalkan ini relawan saya yang paling cantik dan paling setia dari dulu. Okay. Ya, semua juga ini keluarga dari Aceh. Tadi juga teman-teman Metro TV dan banyak deh pokoknya. Intinya hari ini hari yang membahagiakan buat saya. Amin. Karena udah dikunjungi sama teman-teman semua. Oke? Okay? Nah. Ini dari mana, Bu? Ini dari Cigudeg. Dari Cigudeg. Ini kalau boleh tahu ini kan ikut buka puasa bersama dengan Ibu. Ini iya. Gimana ceritanya bisa ikut sini, Bu? Saya dapat WA dari Ibu yang untuk buka bersama. Saya relawan dari Cigudeg. Alhamdulillah dari sekian tahun masih menjalin silaturahim. Mudah-mudahan ibu makin berkah istrinya, makin makmur, sehat, panjang umur. Orangnya baik banget. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ini relawan juga, sama-sama saya seperjuangan. Cuma ini dari saya perkenalkan, saya namanya Ibu Neneng dari Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kami memang udah sekian lama dengan Ibu, tapi kita selalu menjalin silaturahmi dengan baik. Kebetulan Ibu juga mengundang saya untuk buka bersama di sini bersama-sama ketemu dengan teman-teman lagi. Alhamdulillah, semoga Ibu semakin sehat selalu, semakin sukses dan perusahaannya semakin jaya. Dengan ucapan terima kasih kepada Ibu Haji Hizayati SHMM yang sudah baik banyak membantu di daerah kami, kaum duafa dan fakir miskin, terutama yatim piatu. Itu Pak yang sangat saya dengan Ibu semakin dekat, begitu tinggi dedikasinya. Selamat buat Ibu, Indonesia terang.
terang pangannya, terang sandangnya, terang papannya di Indonesia. Kesan dan kesan-kesan kami mengenal Ibu Rita, sosok Ibu Rita itu adalah sosok yang sangat baik hati, sosok yang sangat rendah hati, dan beliau selalu ingin memberikan bantuan kepada masyarakat atau warga-warga yang memang sangat membutuhkan. Untuk pesan-pesan saya kepada khususnya Ibu Risa dan seluruh simpatisan relawan yang berada di barisan pendukung Ibu Risa, semoga sampai dengan dapat mewujudkan cita-cita yang ada, kita selalu sehat, sinergis, selalu menjadi mitra yang baik, saling support demi Indonesia maju. Terima kasih. Saya berterima kasih buat yang melaksanakan ini. Amin. Saya mendapat itu aja. Ya. Aku berterima kasih. Yang penting berlanjut. Berlanjut. Ya. Jangan ada yang ada yang penting, nggak usah takut jadi wartawan itu aja. Ya, siap, jangan ya. Takut. Terima kasih Bunda Reza. Terima kasih Bapak Edi. Terang pangannya, terang sandangnya, terang papannya. Terima kasih Bu Rinja. Terima kasih Pak Edi atas pemberiannya bagi jurnalis. Buat kami ini satu hal yang luar biasa. Karena kami perlu diperhatikan juga sama Ibu Riza. Apapun itu, tetap
semuanya terkait dengan terampangannya, terasandanya, terampangannya buat Ibu Riza sukses selalu. Terima kasih Ibu Riza. Semoga sukses selalu. Terima kasih Bunda Reza. Terima kasih Bu Riza atas perhatiannya kepada para insan jurnalis. Ya semoga bantuannya bermanfaat dan dibalaskan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bunda Reza. Terima kasih Bapak Haji. Terang sandangnya, terang tangannya, terang harapannya. Terima kasih Bunda Riza, terima kasih Pak Edi, terang panggungnya, terang pandangnya, terang papanya. Barakallah, sukses selalu. Terima kasih Bunda Riza, terima kasih Bapak Edi, terang pangannya, terang sandangnya, terang papanya. Terima kasih Bunda Riza, terima kasih Bapak Edi, terang pangannya, terang sandangnya, terang papanya. Terima kasih Bu Riza, kami telah menerima sembakonya, terang pangannya, terang papanya, terang sandangnya. Terima kasih. Buat Bu Riza atas sembakonya, untuk para wartawan peduli. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Terima kasih Bunda Riza, terima kasih Pak Edi atas bantuannya yang disalurkan melalui RJI pada kami wartawan di DKI Jakarta. Alhamdulillah, amin. Bunda Riza, terima kasih Bapak Edi, terang tangannya, terang sandangnya, terang apanya. Terima kasih. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajjah Rizayati SHMM, Direktur Utama PT IMZA Rizki Jaya, pengelola program Indonesia Terang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah 2020 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita kembali fitri di tengah pandemi ini
diberi ilahi kesanggupan berbagi, kekuatan silaturahmi, dan kesabaran hakiki. Indonesia terang, terang pangannya, terang sandangnya, terang papannya.